Ya, assalamualaikum. Hari ini 9 hari bulan November 2019, perkahwinan di antara Izan dengan Amani. Awak bau si pengarap rai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Sirih junjung merias indah, sekaci pinang pembuka gada, bunga manggar kilau bercahaya. Datang berkunjung ke majlis meriah, sejarah terukir nilai permata, lembaran sejarah kini bermula. Di Kampung Kebakar. Sallallahu ala dengan pahlawan kompang sama cantik dan sama padan beriringan masuk ke dalam dewan. Pasangan pengantin yang sikap lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Pasangan Raja Sehari, Nur Fatiah Amani, Iti Muhammad Nazri dan Muhammad Izan bin Alwi. Ya Nabi Salam Alaika. Anak Cina memasang luka di pasang tanya selasih. Pasangan pengantin sikap melangkah, marah menuju ke meligai kasih. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di sini silakan kaum pelai untuk bersama-sama bergerak ke mahligai kasih. Salallahu alaihi wasallam. Jika silakan kaum pelai untuk bergerak, diiringi oleh para kejangan untuk bergerak ke meligai kasih. Kita sediakan tas di dalam. Dari Rauh pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya memulakan menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini menungkal jagung, hari esok minta tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai terus Juni. Yang dihormati Cik Muhammad Nazri bin Umar dan Nuriza binti Muhammad Nur, selaku tuan rumah kepada majlis kabinet kita pada hari ini, kita pasangan yang diraikan iaitu Amani dan juga Izan. Yang dihormati ahli keluarga, saudara mara, rakan sekerja, rakan-rakan taulan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya selaku pengarah majlis pada hari ini mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang ke majlis perkahwinan Nur Fatiah Amani dan juga Muhammad Izan. Melayang serindik di atas permata, berbahu kicau di ujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Burung nuri hinggap di balai, balai seri buatan pak tua, tempat berehat rakan dan taulan. Duduk tersenyum kedua mempelai, menadah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Dengan ini bagi mohon menteri ta'ala, marilah sama-sama kita menandatangan untuk mengamalkan bacaan doa yang bakal dipimpin dan disempurnakan oleh Al-Fadhil Ustaz Maliki bin Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Maliki untuk memimpin bacaan doa. Dijemput dan persilakan. Bagi menghormati majlis sekarang, kasih saya di antara kedua pengantin ini serta eratkan hubungan kedua-duanya seperti mana telah kau hubungkan antara air dan tanah, Nabi Adam dan Hawa, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Yusuf dan Zulaika, Nabi Ayub dan Rahmah, Nabi Musa dan Safura, Nabi Sulaiman dan juga Puteri Balkis, dan juga bagi Nabi Muhammad SAW dengan Puteri Khadijah. Okey, baiklah, seterusnya. Thank you.
Muhammad Izzan nama diberi kerana kacak ini berbudi jodohnya dengan Nur Fatihah Amani. Memang kedua-duanya sama selasi, bak kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya. Burung jelatik si burung undang, besar rendah burung tempua, sama cantik sama padan, bagaikan pinang di belah dua. Itulah perumpamaan yang diberikan kepada kedua mempelai ini. Baiklah, seterusnya majlis kita dijemput dan persilakan. Kata orang Kelantan, masa ni lah kita panggil restu bagi kedua-dua keluarga. Justru itu, majlis-majlis persilakan ayahanda dan bonda kepada pengantin perempuan untuk upacara kenam natu. Tapi sebenarnya kalau kata panggil kenam natu, kita panggil restu menantu. Jadi persilakan kedua ayahanda dan juga bonda bagi pengantin perempuan untuk bertemu muka dengan kedua mempelai. Kita persilakan lagi. Satu lagi. Dan semoga keduanya mendapat rahmat dan Allah SWT terus dapat restu daripada kedua-dua yang telah lelaki dan juga pihak perempuan. Okey, seterusnya jumpa dijelaskan sebelah pihak perempuan. Oh iya, mustahil dia Allah. Tutup Yoko, nenek-nenek Yoko. Untuk bersama-sama di sini. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum.